Arhan barusan nggak bisa bermain dengan baik katanya di situ. Menurut Arhan permainannya itu seperti apa sih? Ya tadi permainan sangat sudah apa pemain juga sudah sangat baik apa menjalani instruksi pelatih juga sangat baik. Kita sangat kompak walaupun apa kebobolan satu tapi permainan sangat baik. Itu apa namanya pada saat Arhan kan cross sendiri terus secara aktif Arhan langsung cross ke dalam passing langsung cross ke dalam itu seperti itu menurut Arhan bagaimana? Ya menurut saya itu sangat baik sih karena kan emang apa kelebihan saya di situ. Jadi saya apa keluarin semua kelebihan saya kemampuan saya untuk membantu tim untuk menang. Tapi kan keunggulan Arhan selain daripada itu juga ada long throw juga gitu. Itu menurut Arhan bagaimana? Ya saya manfaatkan itu juga sih karena kita juga udah latihan juga long throw. Terus kita manfaatkan akhirnya cetak gol juga. Kan Arhan bermain di sini juga sambil ada perjalanan di timnas Indonesia seperti itu. Nah untuk kedepannya biar Arhan bisa main lagi tuh mau seperti apa? Ya saya menyesuaikan aja sih kalau emang agenda FIFA timnas, emang klub harus wajib melepas. Kalau emang nggak agenda FIFA ya saya tetap stay di sini latihan di sini untuk apa biar dapat menit bermain lebih lagi gitu. Sekarang message buat ke supporter Arhan menghadap ke kamera silakan. Ya saya terima kasih banyak sudah apa disupport. Dukungannya dan doanya karena tim saya Tokyo Verde meraih hasil yang baik lolos ke apa tahap berikutnya semoga kedepannya Tokyo Verde dan saya bisa lebih baik lagi mainnya. Terima kasih.